Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombespol Ade Safri Simanjuntak, segera melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Ade menyebutkan pelaksanaan gelar perkara akan dilakukan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan kembali terhadap Ketua KPK Firly Bahuri pada Selasa 7 November. Kita tunggu setelah nanti pemeriksaan tambahan pada Selasa 7 November 2023. Nanti akan kita update kepada rekan-rekan media untuk langkah tindak lanjut penyidikan yang akan kita lakukan. Kata Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombespol Ade Safri Simanjuntak melansir Antara News. Sementara itu, Ketua Harian Pengurus Provinsi Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia DKI Jakarta, Tirta Juwana Darmaji atau Alex Tirta, memenuhi panggilan penyidik dalam kasus ini Jumat 3 November. Pemanggilan Alex Tirta dilakukan untuk mengonfirmasi terkait rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang diduga menjadi safe house Ketua KPK Firly Bahuri. Diduga rumah tersebut disewa atas nama Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta dari pemilik rumah atas nama E sejak 2020. Kita dapatkan keterangan dari saksi E bahwa rumah Kartanegara nomor 46 disewa sejak 2020 dari saksi Alex Tirta yang saat ini kita lakukan pemeriksaan, kata Direskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombespol Ade Safri Simanjuntak.